Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbisrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video. Jangan mengaku orang Betawi kalau tidak tahu kesaktian si Pitung jagoan dari tanah Betawi. Sejarah si Pitung jagoan Betawi memiliki berbagai versi. Sampai saat ini masih ada beberapa peninggalan seperti golok dan rumah si Pitung yang menjadi bukti dari sejarah si Pitung jagoan atau jawara tanah Betawi. Pernah mendengar kisah si Pitung? Mari kita akan bahas lebih dalam cerita legenda si Pitung. Banteng Betawi ini merupakan cerita yang harus ditanamkan di semua masyarakat Betawi. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara. Ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertua. Inilah sejarah si Pitung jagoan Betawi, cerita rakyat Jakarta. Pada zaman dahulu di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Rawa Blok, tinggallah sepasang suami istri dengan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut bernama si Pitung. Sejak Pitung kecil, mereka sangat berharap agar anak sematawayangnya itu tumbuh menjadi anak yang baik dan soleh. Oleh karena itu, Pitung disekolahkan di pesantren milik seorang guru ngaji bernama Haji Naipin. Di pesantren Haji Naipin, Pitung diajak dan diajarkan mengaji, membaca, menulis, berhitung, dan bela diri. Pitung sangat pandai. Ia merupakan salah satu murid kesayangan dan kebanggaan Haji Naipin. Setelah ilmu yang dipelajarinya cukup, Pitung kembali ke rumah. Kedua orang tuanya menyambut kepulangan Pitung dengan rasa senang. Nyaknya memasakkan makanan yang sangat lezat. Pitung memakan hidangan tersebut dengan lahap. Maklum, selama di pesantren ia biasa makan seadanya. Selama di rumah, Pitung sangat rajin membantu orang tua. Ia mengembala kambing milik babehnya. Setiap pagi ia selalu menggiring kambing-kambing ke daerah perbukitan yang sangat banyak rumput. Kambing-kambing dibiarkan makan sampai perutnya kenyang. Setelah matahari terbenam, barulah ia pulang ke rumah. Kehidupan Pitung sangatlah sederhana. Babenya tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Biasanya ia datang ke ladang orang dan membeli buah-buahan yang masih setengah matang. Harga belinya lebih murah, lalu buah itu diperam. Setelah matang, barulah dijual ke pasar dengan harga lebih tinggi. Pada suatu hari, babehnya menyuruh Pitung menjual 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang. "Pitung, badan babeh serasa tidak enak. Lo bantu babeh jualin kambing-kambing ini ke pasar," ujar ayahnya. "Tentu saja, Beh," jawab si Pitung. "Pastikan harganya jangan terlalu rendah ya," ujar babeh si Pitung. Pergilah Pitung ke Tanah Abang sambil menggiring 2 ekor kambingnya yang akan dijual. Kambing yang dibawa Pitung kambing yang sehat dan gemuk-gemuk. Para pembeli tertarik dengan kambing Pitung. Tidak perlu menunggu lama, kedua kambing itu telah laku terjual. Pitung sangatlah senang.
Uang hasil menjual kambing dimasukkan ke dalam kantong celananya. Ia bergegas pulang cepat. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan segerombolan preman. "Hei, mau kemana lo?" tanya salah satu dari mereka. "Mau pulang, Bang," jawab Pitung dengan santai. "Di mana rumah lo?" tanyanya lagi sambil merogoh kantong celana Pitung. "Di Rawa Belong, Bang," jawab Pitung. "Ya sudah, pulang sana," ujar preman itu. Pitung segera pulang. Pitung tidak sadar kalau uang di dalam kantongnya hasil menjual kambing ternyata sudah diambil para preman tadi. Ketika Pitung sudah hampir sampai rumah, Pitung merogoh kantongnya bermaksud mengeluarkan uang hasil menjual kambingnya untuk diserahkan kepada babehnya. Namun, uang tersebut tidak ada. Pitung teringat ketika ia bertemu dengan para preman dan diajak mengobrol. Salah satu dari preman mengambil uangnya dari dalam celana. "Ah, bodoh banget sih gue. Sampai gak sadar preman-preman tadi ngajak ngobrol, uang gua diambil," ujar Pitung menyesal. Pitung lalu kembali ke tempat pertemuannya dengan para preman. Para preman tak mau mengaku telah mengambil uangnya. Mereka terus-menerus membantah. Akhirnya, si Pitung mengeluarkan jurus bela dirinya, ilmu yang didapatnya dari Haji Naipin. Sangat berguna pada saat seperti itu. Para preman akhirnya menyerah dan mengembalikan uang si Pitung. Mereka lalu lari terbirit-birit ketakutan. Pemimpin gerombolan preman yang bernama Rais sangat kagum dengan kehebatan ilmu bela diri yang dimiliki si Pitung. Lalu pemimpin preman mencari tahu tempat tinggal Pitung dan mendatanginya. Rais berniat mengajak Pitung untuk bergabung untuk mencopet di pasar. Pitung sangat terkejut dan langsung saja menolak. Ilmu yang ia dapat dari pesantren melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu. Pitung malah memberikan nasihat kepada mereka agar tidak lagi berbuat jahat kepada orang lain. Ia menasihatinya mereka agar membantu orang yang kesusahan. Mereka bingung bagaimana cara membantu orang-orang susah sedangkan mereka sendiri hidup serta kekurangan makan saja kurang. Akhirnya Pitung mencari cara. Akhirnya Pitung mendapatkan ide dan ia bersama segerombolan preman itu akan mencopet dan merampok orang-orang kaya yang sombong. Hasil rampokannya akan mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semenjak Pitung dan kawan-kawannya mulai beraksi, warga miskin sangat senang dan gembira. Kehidupan mereka berubah menjadi sedikit lebih baik. Meskipun Pitung seorang penyelamat bagi kaum miskin, ia tetap dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik. Kompeni Belanda pada waktu itu berkuasa di Jakarta, berusaha menangkap si Pitung. Suatu hari ketika beraksi, Pitung berhasil ditangkap. Ia dijebloskan ke dalam penjara. Namun, karena kesaktian si Pitung, Pitung berhasil melarikan diri dengan memanjat atap penjara dan menggunakan ilmu yang dikuasainya. Ketika kabur dari penjara, diketahui oleh polisi dan sempat mengejarnya serta menembaknya. Tetapi karena jimat si Pitung menjadikan tubuhnya kebal, tubuhnya tidak bisa ditembus oleh peluru. Inilah salah satu kesaktian si Pitung yang ditembak berkali-kali oleh kompeni Belanda tidak mampu tembus ke tubuhnya. Pitung lalu melarikan diri dan menjadi buronan polisi. Polisinya mencari kemana-mana, keluarganya pun menjadi sasaran pencarian Pitung. Begitu juga dengan gurunya, Haji Naipin, ia bahkan dipaksa memberitahukan kelemahan si Pitung. Karena kehebatan dan kesaktian si Pitung ini tak mampu dikalahkan oleh kompeni Belanda dan oleh para polisi. Haji Naipin akhirnya memberitahukan kelemahan Pitung, yaitu dilempar dengan telur busuk. Para polisi mencari Pitung ke berbagai wilayah Jakarta. Berdasarkan penyelidikan mereka, Pitung bersembunyi di rumah kekasihnya di Kota Bambu. Ketika diserang
Pitung masih berusaha melawan. Namun, para polisi sudah tahu kelemahannya. Mereka langsung melempar Pitung dengan telur busuk ke tubuh Pitung. Ketika ia mulai tidak berdaya, polisi langsung menembaknya. Pitung akhirnya tewas. Sebagian orang, terutama orang miskin, Pitung dikenal sebagai pahlawan. Mereka yang sempat dibantu oleh Pitung mengenang jasa-jasanya. Namun, Pitung tetap dianggap penjahat karena menolong orang dengan perbuatan yang tidak terpuji. Itu salah satu menurut versi cerita si Pitung. Pesan moral dari sejarah si Pitung, jagoan Betawi, adalah gunakan kemampuanmu untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Banyak kisah lain yang menceritakan tentang si Pitung Jawara jagoan Betawi. Yang dalam salah satu cerita juga si Pitung memiliki azimat-azimat sakti, azimat-azimat magis yang selalu membuat dia lolos bersama anak buahnya yang diyakini pada saat itu memiliki ilmu supranatural yang sangat tinggi, sehingga semakin lama semakin dikejar maka semakin susah didapatkan hingga ditahu kelemahannya dari gurunya. Pesan moral yang disampaikan adalah kalau kita dititipkan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi orang yang dermawan dan membantu yang lemah. Jangan menjadi orang kaya yang sombong lagi pelit. Semoga video tentang cerita si Pitung ini, jagoan atau jawara para Betawi dari kalangan orang yang miskin dan lemah, dia adalah sang penolong dan sang jawara yang selalu berkenang di hati masyarakat orang susah. Jangan lupa bantu dukung channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi untuk membantu mengembangkan channel ini. Semoga video tentang si Pitung ini meresap ke dalam hati-hati masyarakat para Betawi dan sebagai ingatan bagi kita sebagai orang Betawi untuk selalu mengenang sejarah-sejarah perjuangan di masa lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.